Para jemaah haji kloter 69 dan 70 asal Kudus, Jawa Tengah tiba pada Sabtu 13 Juli 2024 siang dan petang ini. Kloter 69 tiba lebih awal pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sementara jemaah kloter 70 tiba di gedung JHK Kudus pada Sabtu petang pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kedua kloter ini disambut langsung oleh PJ Bupati Kudus HM Hasan Habibi. Untuk kloter 70, Direksi PT Sukun Wartono Indonesia Yusuf Wartono juga ikut menyambut kedatangan para jemaah haji. Kedua kloter ini merupakan dua kloter yang pemulangannya mundur beberapa jam. Meski begitu, seluruh jamaah pulang dengan keadaan yang sehat. Pejabat Bupati Kudus HM Hasan Habibi dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para jemaah haji yang baru saja datang. Dia ikut meyakini jika seluruh jamaah yang baru pulang telah menjadi haji yang mabrur.